Oke. Ya, Renov, kita tadi di set pertama sama di set kedua di awal-awal game sebetulnya bisa ngimbangin permainan pemain asal Cina ini kan permainannya. Tapi dari poin 9 sampai akhir tuh justru kayak hilang momen aja gitu, kayak banyak lakuin kesalahan sendiri. Itu boleh diceritain nggak gimana sih sebetulnya? Ini yang terus kami pelajari karena kami akui mereka pemain yang bagus. Kami banyak kehilangan poin, bahkan tanpa rally, terutama di set pertama, set kedua juga setelah interval, itu yang kami rasa perlu kami perbaiki gitu. Dan ya, saya rasa banyak permainan mereka yang perlu kami contoh. Kalau Nov main head-to-headnya sama putranya, pasangannya dari asal Cina ini, gimana Nov? Dia nolopnya bagus kah? Atau gimana sih tadi permainan cowoknya itu? Si Zhang Wei itu? Ya, mungkin dia menang tenaga dari kita juga. Terus juga permainannya lebih bagus daripada kita lah. Oh, itu evaluasinya dari kalian sendiri, dari kalian berdua itu, untuk pertandingan hari ini itu apa sih sebetulnya yang akan diperbaiki ke depannya? Yang pasti kita gak boleh nextnya, kita berusaha untuk gak boleh kehilangan momen seperti yang tadi dibilang. Itu mungkin salah satu kesalahan kami kayak ini. Ada lagi? Mas Dari, ini kan untuk nextnya ada langkah yang berupa ya, padat ya, dan kalian harus kemudian kira-kira untuk pertandingan yang lebih panjang ini apa sih yang paling penting yang harus diambil, karena harus dapat poin banyak juga. Yang mungkin untuk saya pribadi, secara kecepatan dan juga ketahanan yang dimana dibutuhkan di ganda campuran yang saya harus perlu perbaiki gitu. Ya ada waktu kurang lebih 1 bulan mungkin nggak sampai, tapi kita coba untuk maksimalin itu terus, dan kita coba untuk perharinya, apapun latihannya, apapun kondisinya, kita coba semaksimal yang kita bisa. Ada. Thank you.